yang aku boleh dinyatakan. Kesuraman kegelapan itu, terang itu sangat jauh dari kehidupan kita. Kita mengalami masa-masa sulit di dalam pertumbuhan kita, perkembangan kita sebagai seorang remaja menuju ke pemuda. Kita diajak untuk bangkit seperti firman Tuhan, bangkit dari kegelapan, keluar dari kegelapan. Kita diajak untuk menjadi terang bagi sekitar, sebab Kristus sang terang abadi hadir. Dan hari-hari perkabungan kita, hari-hari yang kita lewati dalam berbagai kesulitan dan beban berat, itu pasti akan berakhir. Allah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, sehingga Ia memberi terang abadi itu di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan benda-benda penerang yang tadi kita baca di ayatnya yang ke-20. Bagaimana benda-benda penerang itu juga digambarkan ya dalam konteks untuk membawa terang itu sendiri. Nah,